محمد نبينا بنور هدينا إن مكة من نوره سطع المدينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي زدني علما وارزقني فهما Amma Saya katakan, ini kan di banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa nanti pada akhirnya mah semua agama ini kan buatan Tuhan semuanya. Apa ada di dunia bukan buatan Tuhan? Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibuat Tuhan? Ada kan? Nasrani, bikin? Yahudi yang bikin? Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buat itu kan kok. Kenapa dibuat begitu? Biasanya biar rame, namanya boleh. Nah, lalu pada akhirnya nanti bagaimana? Yang selamat siapa? Allah mengatakan, Inna amanu, wal hadu, wal nasara, wal majus, Orang yang beriman, Yahudi, Paseban, Nasrani, Majusi, orang-orang yang menyembah berhala. Mana yang selamat? Allah yang menentukan. Yang mengatakan bahwa karena semua agama itu diciptakan oleh Allah. Maka peluang setiap penganut agama untuk masuk dalam surga itu tetap terbuka lebar pada hari kiamat alias tidak ada pengkultusan dari Allah bahwa yang masuk ke dalam surga hanya orang yang beragama Islam, orang beriman dan mati dalam keadaan itu. Jelas-jelas logika ini adalah logika nomor satu bertentangan dengan Nas. Logika yang tidak ada gunanya itu. Kecuali hanya menyesatkan orang. Yang kedua logika ini ya jelas-jelas terbantah lagi. Dengan yes. kalau seandainya logika itu betul, kenapa tidak langsung bilang saja iblis itu juga akan masuk surga juga? paham tidak? Kenapa? Karena yang ciptakan iblis apa? Bilang saja. Sehingga tidak ada satu di muka bumi ini dari kalangan manusia, jin, dan iblis bersama pasukannya itu tidak ada yang ke neraka. Na'udzubillah. Bilang saja iblis juga ikut ke surga. Kenapa? Karena iblis itu diciptakan sama siapa? tercipta sendiri atau diciptakan? Diciptakan. Yang menciptakan ah, Allah. Berarti kenapa juga Allah memasukkan dia ke dalam neraka itu? Seharusnya orang yang punya logika seperti tadi juga berupaya untuk mencetak logika-logika baru, walaupun logika itu bertentangan dengan nas yang soreh dari Al-Qur'an, untuk melegalkan iblis masuk ke dalam surga naudzubillah bukan kita tidak mau ya Allah bukan tidak mau justru video yang kita buat ini supaya yang hak jelas yang batil saja, jelas harapan yang hak tetap kuat dalam kebenarannya yang batil Berpikir untuk tinggalkan kebatilannya, supaya bergabung dengan orang-orang hak yang dijanjikan oleh Allah tanpa ragu dalam Al-Qur'an akan dimasukkan dalam surga. Surga itu maksud kami, bukan kita tidak mau, bukan kita tidak sayang. Tetapi, pengabu-abuan dalam akidah, dalam keyakinan, dalam agama itu sangat bahaya. Anda boleh buka lembaran sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengkampanyekan itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang sebelah yang berseberangan dengan dakwatnya Nabi Muhammad itu tidak setuju. Salah satu yang pertama sekali tidak setuju adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ali hadza jama'atana ya Muhammad tabbal Nauzubillah doanya Abu Jahal doa jelek untuk orang yang paling suci dan terhormat. Celakalah kamu wahai Muhammad untuk ini engkau kumpulkan kami. Sudah so, didoakan seperti itu surat Allah kan? Ya? diturunkan sama Allah bukan Muhammad yang celaka kamu yang celaka? celaka saat itu Abu Lahab belum celaka akan celaka tetapi sudah dipastikan oleh Allah celaka kalau pakai logika orang tari lagi Abu Lahab tidak boleh kena kena, raka. kena apa menciptakan Abu Lahab siapa Asas yang dibangun kalau sudah salah dan berlawanan dengan nas yang sore mau oh dipolis mau oh dipercantik dengan cara apa saja itu tidak dipakai. Kecuali orang yang otaknya bengkok hatinya juga bengkok. Bukan kita tidak mau sekali lagi orang-orang di luar Islam untuk tidak masuk ke dalam surga, bukan. Bukan kita tidak mau mereka masuk surga. Tetapi kita ini harus jujur dalam menyampaikan sesuai dengan keyakinan agama kita itu. Bahwa Tuhan kami, Allah yang Maha Suci, lewat kalamnya, lewat nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kisi-kisi mau masuk surga itu harus penuhi ini syarat-syarat ini. Kalau tidak akan terlempar ke neraka. Na'udzubillah selama Jujur harus jujur. Wujud dari sayangnya kita kepada mereka, setelah itu diterima atau tidak, barulah nanti hari kiamat Allah yang memutuskan kami yang jujur atau kamu yang bohong. Atau sebaliknya, kami yang bohong, kamu yang ju jujur, tetapi dalam keyakinan kita tanpa ragu, satu agama yang hak, selain itu tidak betul yang berikutnya yang berhak dimasukkan oleh Allah dalam surga sesuai dengan informasi dari Allah lewat kalamnya yang suci hanya orang-orang yang beragama Islam dan mati dalam keadaan beriman dan beragama Islam titik tidak ada komanya itu kenapa tidak dibilang lagi Fir'aun masuk surga nanti tidak dibilang nanti Namrud masuk surga surga karun masuk surga bilang saja semua ih dosa besar itu logika ini jadi orang bukan saya mohon maaf logika ini menyebabkan iman orang jadi ter terancam itu tanpa ragu maka tolong jangan taklid buta buta kita sekali lagi saya ulang ulang ini bahasa kita tidak bila orang tetapi kita bela kebenaran yang ada pada setiap orang. Setiap orang. Itulah yang diajarkan sama Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mau tabar. Satu orang Hindu punya tanah diambil sama orang Islam dengan cara zolim di daerah yang mayoritas Islam. Kepala desanya Islam, pengurusnya Islam, semua Islam. Hanya sebatang kara orang Hindu di situ. Tanah milik Hindu mungkin ada surat-suratnya atau tidak ada surat-suratnya. Yang penting, betul-betul miliknya orang Hindu. Ada orang Islam yang mengambil itu tanah, tak usah satu meter, satu jengkal saja. Maka saat kedua-dua ini dibawa ke pengadilan atau diadukan ke kepala desa orang Islam yang mengadili orang Islam, polisinya orang Islam, maka yang dibela bukan orang I, Islam yang dibela kebenaran yang ada dalam orang Hindu tadi karena itu ajaran Islam walaupun orang Hindu bukan beragama Islam nanti dengan seperti itu itu bagian dari syiar itu kemungkinan besar orang Hindu tadi akan dapat hidayah hidayah seminim-minimnya dia akan senang dengan Islam jadi kita tidak bela orang, kita bela kebenaran yang ada di dalam orang. Walaupun agama yang dimiliki oleh orang Islam itu agama yang hak. Tapi sementara waktu dia tidak jalankan ajaran agamanya. Maka dalam pandangan Islam dia salah. Yang betul orang itu. Paham ya, tidak? Kedua-dua ini meninggal dalam keadaan seperti ini. Satu agama Hindu tanahnya diambil. Kemudian orang Islam, beragama Islam yang mengambil tanah tadi. Ini mati zolim, tapi tidak mati kafir dalam kacamata Islam. Ini mati kafir, na'udzubillah, dalam keadaan di zolim. Ini akan disiksa sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti seberapa banyak diambil tanah itu gambaran azabnya itu pada hari kiamat berat azabnya itu. seperti tujuh lapis langit dijadikan kalung baru diletakkan di itu orang sampai nanti diampuni baru yang Islam masuk ke surga tetapi mohon maaf menurut keyakinan agama Islam orang Hindu tidak bakalan masuk masuk surga Bisa bahas keyakinan kita ya saya tidak bahas keyakinannya orang bukan orang yang saya ini harus kita transparan dalam menjelaskan ke umat sebagai wujud sayangnya kita kepada umat jadi sekali lagi logika itu tidak bisa dipakai logika konyol logika sesat menyesatkan jadi mohon Orang-orang yang senang dengan logika-logika seperti ini, tolong fikir. Sebelum datang kematian, Anda akan menyesal seumur hidup. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah.